Barakallah Ustaz. Semoga kita termasuk orang yang penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini? Baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi depan umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orangnya diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu ngamuk nanti masukkannya ke dalam sungai baru tahu. Al-Irbad bin Sariyah, yang tadi potongannya, potongan akhirnya sudah kita sebutkan tentang larangan berbuat bid'ah. Maka bagian awal hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Perhatikanlah hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberi wasiat khusus kepada para sahabat. Nanti akan kita sebutkan juga, Nabi bahkan pernah mengambil baiat, janji setia untuk selalu taat kepada pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat khusus, bertakwalah kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Kemudian beliau berpesan khusus juga, walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Apa rahasianya beliau mengatakan ini jemaah sekalian? Kata para ulama, untuk menjelaskan kepada kita, walaupun dia sebenarnya kurang pantas memimpin, tidak berhak memimpin, ada yang lebih berhak. Walaupun dia tidak berhukum dengan syariat Islam secara menyeluruh, selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk taat. Bagaimana kita bisa ambil kesimpulan seperti ini? Karena budak dalam syariat, sepakat ulama, budak dalam syariat, ya, seperti disebutkan juga di dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwasanya ulama Islam sepakat budak itu tidak boleh menjadi pemimpin. Enggak ada perbedaan pendapat. Dia untuk dirinya saja dia bukan pemimpin. Dia milik tuannya. Bagaimana mungkin dia memimpin yang lain? Maka jemaah sekalian, kalau seorang budak berhasil memimpin, tidak mungkin dia bisa memimpin dengan cara yang syar'i. Enggak mungkin dia bisa mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang syar'i, dan tidak mungkin dia menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam kepemimpinannya. Perhatikan dua hal. Seorang budak kalau memimpin, satu, enggak mungkin dia dapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang benar. Yang kedua, tidak mungkin dia berhukum secara syariat secara sempurna. Kenapa? Karena kalau dia ingin mendapatkan kepemimpinan sementara statusnya budak dalam Islam terlarang, gak mungkin dia dapatkan dengan cara yang benar, sebab dia sudah terlarang, gak boleh jadi pemimpin. Maka berarti dia dapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar itu macam-macam. Bisa melalui pemberontakan, pemberontakan itu haram. Tapi kalau dia sudah berhasil memimpin, maka wajib ditaati. Dari mana kita dapatkan kesimpulan ini? Dari hadis ini. Jadi yang masih bingung-bingung, kenapa katanya pemberontakan itu salah? Kok yang memberontak wajib ditaati? Hadis ini jawabannya. Atau melalui suara terbanyak. Ini bukan cara Islam. Memilih pemimpin dengan suara terbanyak. Jadi walaupun dia kafir, penjahat, kalau suara terbanyak memilih dia, dia jadi pemimpin. Itu bertentangan dengan Islam.
dan suara profesor enggak ada bedanya dengan lulusan SD. Enggak ada bedanya. Itu dari segi akal pun enggak masuk akal. Tapi itulah seperti kata Syekh di awal tadi. Yang enggak masuk akal pun mereka merasa pintar, mereka anggap itulah yang terbaik. Ini masalah enggak masuk akal. Memilih pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Masa suara profesor, orang pintar disamakan dengan lulusan SD? Atau suara ulama disamakan dengan preman? Kalau misalkan suara profesor sebanding dengan 1000 lulusan SD, mungkin masih masuk akal. Tapi sama nilainya, enggak ada bedanya. Intinya bertentangan dengan syariat. Tapi jamaah sekalian, kalau dia sudah berhasil memimpin, wajib ditaati. Ini diantara dalilnya. Ini diantara dalilnya. Budak enggak mungkin bisa memimpin sesuai dengan cara syariat. Pasti dengan cara yang salah sehingga dia naik menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, dia enggak mungkin berhukum dengan syariat. Kenapa? Karena kalau dia berhukum dengan syariat, nomor satu mengundurkan diri. Karena dia enggak berhak memimpin. Jadi dia enggak mungkin berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Namun selama dia masih muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, wa in ta'ammara alaikum abdun, wajib bagi kalian tunduk dan patuh meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Jadi jelas ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena ini yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian orang, mereka tidak paham. Mereka pikir ketaatan itu hanyalah kepada pemimpin yang benar-benar berhukum dengan syariat, yang betul-betul adil, bukan yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Maka dalil-dalil telah menyelisihi mereka. Dan jemaah sekalian, memberontak kepada pemerintah muslim ini juga termasuk sebab seseorang itu keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah dan masuk ke dalam golongan-golongan yang menyimpang. Sebab menaati pemerintah itu bagian dari makna al-jamaah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadithul iftirak, hadis tentang perpecahan umat yang terkenal. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat, beliau menjawab, yang satu itu adalah al-jamaah. Jamaah. Satu golongan itu, yang tidak tersesat, adalah al-jamaah. Apa arti al-jamaah di sini? Ketika sebagian orang salah paham, mereka bikinlah organisasi. Mereka pikir itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Bukan itu jamaah sekalian. Al-jamaah di dalam hadis Nabi SAW itu maknanya ada dua. Yang pertama telah kita sebutkan tadi. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, yang menerjemahkan makna al-jamaah, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah arti al-jamaah. Jadi enggak harus banyak orang. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, berjama'ah, bersatu, itu adalah yang menyesuaikan diri dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Seorang diri mengikuti kebenaran, itulah yang disebut orang yang berjamaah dan orang yang bersatu. Ini makna yang pertama. Berdasarkan riwayat yang lain dari hadithul iftirak. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim yang adil maupun yang zalim dan tidak memberontak. Dari mana kita dapatkan kesimpulan ini? Dan kenapa yang zalim juga masuk?
itu berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dia benci dilakukan oleh pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Siapa yang melihat satu kemungkaran, kemungkaran itu semua yang bertentangan dengan syariat, artinya dia tidak berhukum dengan syariat, itu termasuk maknanya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melihat pemerintahnya seperti itu, hendaklah dia bersabar. Kenapa harus bersabar? Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri, memberontak kepada pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, mati jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan pemerintah sebagai al-jamaah walaupun dia melakukan kemungkaran. Maka siapa yang keluar dari al-jamaah ini berarti masuk kepada furqah, perpecahan. Masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah wal furqah. Bahkan kita kenal dalam sejarah, golongan pertama yang tersesat, yang difonis sebagai ahlul bid'ah, adalah golongan pemberontak ini, yaitu golongan khawarij. Kenapa mereka disebut khawarij? Dari kata al-khuruj, keluar. Apa artinya keluar? Artinya keluar dari ketaatan, alias memberontak kepada pemerintah muslim yang mereka anggap zalim. Jadi ini dua makna al-jamaah, mengikuti jalan kebenaran dan tunduk serta patuh kepada pemerintah muslim walaupun zalim. Tetapi tadi sudah kita ingatkan, tunduk dan patuh di sini maknanya kita ikuti perintah atau aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita ikuti, tapi itu tidak bermakna kita memberontak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja melihat pemerintah melakukan kemungkaran? Tidak. Wajib bagi kita memberi nasihat.